Salam, yuk. Salam jujua. Nah, di Bapak Tura Rasrina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Mana kau? Hari ini kita sampai di toko ya, kawan-kawan. Jom kita pergi. Jom. Mama ada dua cincin lah. Oke. Okay. Good morning, pemirsa. Selamat pagi. Hari ini kita berjalan kaki menuju Tokong. Ya, kita pergi Tokong hari ini, kita pergi kuil lah. Kita bilang saya pergi kuil hari ini sebab hari ini hari Punggal. Kebetulan Punggal ini diperingati 3 hari ya. Semacam yang suami saya katakan semalam itu. Hari pertama itu buat sembahyang di Tokong, nanti hari kedua di kandang, nanti hari ketiga untuk spesial untuk anak dara begitu pemirsa. Ami. So, huh? Saya pun sudah pakai baju ini. Pakai baju mau pergi Tokong. Kami pun sudah pakai baju pergi Tokong juga ya kanakku. Ya. Oke, ini suami saya sudah pergi duluan dengan Mageshwaran sebab sudah lambat ya kanakku. Iya. Biasalah kan ibu-ibu tuh kena buat ini itu dulu kerja. Jadi lambat kita pergi ini. Hari ini baju saya sangat ini suami saya beli kalau kalian ingat masa di Pawali hari itu baru first saya pakai ini pemirsa. Rupa-rupanya ini ngam dengan untuk baju Mama, pregnant ya, sesuai. Itulah kalau manusia yang sudah enak keenakan kan, sedikit jalan sudah ngos-ngosan seperti orang mendaki gunung lewati lembah. Shut up! Nah, begitu. Dari gunung. Daripada suara saya menghancurkan mood Punggal kalian hari ini, jom kita let's go ya kanakku. Di gunung turun di bawah Tokong. Kita pergi ke kuil di Batu Enam. Kuil terbesar di Batu Enam. Dia sangat cantik. Sebab tak bersih. Jom. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di destinasi kita. Saya terpaksa senyapkan suara karena saya sudah terdengar ada music. Apa itu? Entah. Ada music. Buang itu nak kubuang. Jadi udah tak sama mulut saya dengan suaranya ya. Biasanya memang di Tokong ini hanya beberapa family saja pemirsa, tidak ramai yang ikut merayakan ya. So jom kita pergilah, udah sampai kita. Ini suami saya dengan boy pun sudah sampai duluan tadi. Kami agak ramai jugalah hari ini, ada dalam 4 keluarga kot macam itu. Ami sembahyang dulu katanya. Inilah si emboy. Sekarang kita tengok masak nasi punggelnya ya. Inilah Sami di estate kami ya. Sami untuk kuil yang ada di Batu Enam lah. Ini agaknya sudah selesai pemirsa, dia masak. Tinggal tunggu kering saja air itu. Sebab tak sempat kita nampak itu dia punya susu itu, air itu tuang ya. Tak nampak. Sebab saya pun datangnya ini sudah lambat sekali pemirsa. Dan ini agaknya sudah selesai itu. Harap maklum ya pemirsa, memang kalau Sami ini dia orang memang tak jarang pakai baju seperti ini ya. Dan mereka ini pun pakai sarung, kebanyakan saya nampak lah, harap maklum ya. Oke pemirsa, kita sudah selesai sembahyang ya. Sekarang kita nak makan dulu ya pemirsa. Iya kawan, kita makan dulu terus kita balik. Oke pemirsa, inilah dia hidangan kita di Tokong hari ini ya. Ada kacang kuda dengan nasi manis saja. Si emboy sangat suka nasi manis. Tengok. Dia makan juga. Kami suka kacang. Tengok adik mau makan. Wait. Saya hebat kan? Sedap boy. Eh,
yang tersuka manis, tapi yang suka sangat. Oke pemirsa, kita sudah selesai sembahyang, sudah makan, semua pun sudah pulang ke rumah. Sekarang kita pun balik. Sudah balik tinggal tempat. Kita sudah makan nasi punggel ya kan aku. Semoga nanti kehidupan kita manis semanis nasi yang dimasak hari ini. Manisnya cukup, susunya cukup. Dia kuat makan nasi punggel, ngam. Habis tambah. Apa itu? Teh anjing lah. Coklat, mau? Coklat panas. Sehingga mini ya, pergi tokong pun pakai sular pendek. Semua orang sular panjang, dia seorang sular pendek. Kita punya tokong lah. Itu pun kena sopan, betul nak ko? Kita semua tengok boy sular panjang. Ami baju panjang, seluar panjang, Amma seluar baju panjang. Aku seluar pendek. Jauh lah, mau pergi. Ayo dari sini. Sudah sampai kita di rumah. Tengok bawah jalan. Jangan tengok atas. Oke pemirsa, itu sajalah dia video kita hari ini ya. Sudah pergi kita tokong tadi. Sudah sembahyang. Hari ini sembahyang, sebenarnya kalau saya rasa punggel ini dia lebih kepada ke dewa matahari. Sebab diorang masak nasi itu nanti akan tuang tem-tem naik matahari. Begitu pemirsa, menurut saya lah. Tapi saya pun tak sure sekali. Jadi sudah selesai, hari ini suami saya sudah pergi kandang, dia akan mengangkut lebih daripada 1,5 ton tai lembu. Karena esok kita akan buat sembahyang untuk lembu pula, esok lembu time. Jadi itu istilahnya itu pengucapan syukur lah, rasa terima kasih mereka kepada lembu. Karena kan lembu ini susunya itu, kalau kalian lihat orang India ini, dia orang tuh kuat minum susu lembu pemirsa. Suami saya pun kuat minum susu lembu, Thairu, Hamur, itu semua dari susu-susu lembu itu. Jadi sebagai ucapan terima kasih mereka, jadi mereka pun ada juga buat sembahyang untuk lembu gitu ya. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Esok mungkin masih suasana punggel juga. Terima kasih banyak sudah melihat video kami ya. Selamat hari punggel untuk seluruh umat Hindu di seluruh dunia. Dan kita jumpa lagi di lain video. Bye.